Hey, assalamualaikum, selamat petang guys. Ini adalah perkampungan nelayan Teluk Gedung. Jika daripada jeti, hanya mengambil masa lebih kurang dalam 10 atau 15 minit. Kampung Teluk Gedung, pendapatan nelayan Melayu yang mempunyai banyak cerita kat sini. Siap, anda akan disambut dengan pintu gerbangnya yang cantik. Selamat datang ke Teluk Gedung. Kita akan kongsi apa percintaan yang berada di sini. Kampung yang sangat unik, yang menjadikan rumah-rumah. Ini adalah surau lama Teluk Gedung. That's it, pink. Yang menjadi identiti Pulau Pangkor. Istimewanya di Teluk Gedung adalah tempat lancung mengenai sejarah. Memandu-mandu taksi yang membawa pelancong akan membawa anda ke Teluk Gedung untuk melihat kota Belanda. Monumen kota Belanda ini dibina semula pada tahun 1970-an. Batu asalnya telah pun roboh, tapi dibina semula dengan bata-bata merah dan diikut susunan asal mereka bentuk kota Belanda. Dipahamkan pada kurun ke hujung ke 16 dan awal 17, Belanda pernah menjadikan Pulau Pangkor sebagai tempat persinggahan mereka, berehat dan menyimpan barang dagangan. Maka terbinalah kota Belanda ini. Di sini memang sangat ramai pengunjung bila waktu cuti, dan evolusi pembinaan untuk sekitar kota Belanda berubah setiap tahun, dan inilah yang anda lihat, kecantikan landscape gerai dan kota Belanda. Penuh misteri dan penuh penceritaan. Kurun ke-17, Belanda meletakkan Pangkor sebagai tempat singgahan perdagangan mereka, dan telah pun mendapat tentangan hebat daripada masyarakat setempat yang diketuai oleh Panglima Kulu. Di batu ini anda akan dapat melihat catatan dashboard ataupun kota Belanda yang didakwa dibina pada tahun 1670. Hingga ke 1690. Dan 1743. Di 1973, ia digenjekkan sebagai satu tempat bahan sejarah yang terkawal dan dibina semula monumen ataupun reka bentuk robohnya kota Belanda asal dan dibuat semula. Bersebelahan kiri kanan kota Belanda ini, kita ada deretan kios yang menjual berbagai-bagai barangan termasuk kraft tangan dan harba ubat-ubatan. Aisyah Kraft. Memang sangat cantik untuk bergambar, dan yang lebih penting ialah mengenali sejarah kota Belanda itu sendiri.
Kedudukannya di tengah-tengah kampung menambahkan impak seni reka keindahan landscape di kota Belanda. Kota Belanda didatangkan sebagai warisan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 Akta 645 oleh Kementerian Perangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia. Jabatan Warisan Negara. Ini daripada sudut tepi. Kota ini tak besar. Kalau anda nak lebih terperinci, anda boleh datang ke Galeri Pangku untuk mencari fakta dan pencetakannya. Kerana di sana agak lebih terperinci. Saya berlalu ke belakang. Ikut belakang kota Belanda. Istilah sastranya Kasarena. Juga terdapat taman dan tandas. Ada beberapa drama, juga scene, klip video, video klip penyanyi yang pernah dibuat di sini. Antaranya adalah drama Pulau TV9. Kebanyakan pelancong sangat gemar mengambil gambar di sini. Mungkin kerana monumen ia sangat unik dan reka bentuknya yang sangat menarik. Tak heranlah para fotografer juga sering menjadikan Kota Belanda sebagai tempat untuk shooting outdoor mereka. Patah merah ataupun terakota. Juga terdapat stor empat segi bawah tanah dan berlantaikan batu batang sungai ataupun pasir, tak salah saya. Begitulah Pulau Pangku, bukan sekadar cerita keindahan pantai dan lautnya, tetapi juga mempunyai cerita sejarah yang menjadi tonggak kepada sejarah moden Malaysia, khususnya Perjanjian Pangku 1874. Ini adalah sejarah mengenai Kota Belanda. Kita bertemu lagi dalam liputan Pangku, Go to Pangku bersama OG Pangku di lain siaran. Kota Belanda, Teluk Gedung, Pulau Pangku, Perak.